di video Annie Ngegame. Video kali ini guys, temenin Sakura nih untuk beli blind box Labubu guys, seperti yang aku punya. Tada! Jadi aku punya Labu. Nah guys, jadi nanti di Sakura kita bakal melihat blind box Labubu yang bisa kita lihat nih guys. Isinya kira-kira apa aja ya? Soalnya kan karakternya banyak banget ya guys ya. Ada yang Soy Milk, ada Leci Berry, ada Green Grape, terus juga ada yang warna biru, ada yang warna coklat juga guys. Tapi teman-teman, aku juga punya kok versi yang low budget guys. Ini jadi ini versi yang bonekanya ya teman-teman ya. Ini pokoknya lebih simple sih guys dibanding Labubu yang aku punya yang asli ini teman-teman. Agak lumayan ya guys ya harganya ya. Tada! Jadi ini perbedaan Labubu asli dan tidak ori ya guys ya. Tapi emang ini boneka sih guys, bukan blind dari blind box. So kalau gitu guys, daripada penasaran, langsung aja yuk kita lihat ya Sakura nih akan mendapatkan Labubu versi apa ya. Let's go. Yuhuu, Sakura nih sudah siap-siap nih teman-teman untuk mencari Labubu di Sakura. Kira-kira berhasil nggak ya guys ya? Soalnya ada yang jual loh guys blind box Labubu di Sakura teman-teman. Ayo kalau gitu kita temenin Sakura nih ya guys ya untuk membeli Labubu. Kira-kira Labubunya dapat apa ya guys ya? Soalnya kalau udah lihat kayaknya Sakura nih pengen banget ya guys dapat yang warna pink, yang Leci Berry. Wah, sudah terlihat teman-teman, itu dia tuh, ada bentuk Labubu besar banget. Kira-kira di sini bukan tempatnya ya? Wah, udah pada antri. Coba kita tanya Maki dulu. Maki, kamu juga antri ya? Iya Sakurani, aku datang lebih pagi supaya bisa dapat Labubu. Aku juga loh. Wah, Yohe sama Maki udah duluan. Bahkan Yohe juga bawa tas guys. Ya ampun, Sakurani kayaknya lupa bawa tas ya teman-teman ya. Harusnya kan dia bawa ya guys ya biar dapat Labubu yang banyak. Udah deh, kalau gitu kita langsung aja antri. Ih, Nanase udah beli. Iya dong, aku dapat Labubu. Senang banget, aku mau blind box di rumah ah. Maksudnya mau unboxing? Iya, aku mau unboxing. Wih, keren banget kamu Nanase. Aku aja nggak dapet. Ya udah Madoka, mendingan kita antri aja yuk. Ayo ya Sakura nih, ayo kalau gitu kita antri. Nah di sini guys jual blind box Labubu. Kira-kira Sakura nih bisa nggak ya guys ya dapet Labubu yang original guys? Karena aku juga punya guys. Mau lihat nggak Labubu yang punya aku teman-teman? Jadi ini udah aku unboxing guys. Dan pas aku unboxing, aku dapetnya warna, tada, warna hijau. Tapi udah aku kasih baju teman-teman, lucu nggak guys? Walaupun misalkan nggak kelihatan warna hijaunya guys, karena kan di belakang aku tuh ada green screen teman-teman. Jadi ini kayak agak burem-burem gitu guys warnanya. Tapi sebenarnya warnanya hijau teman-teman. Ini namanya kalau nggak salah Green Grape ya guys ya. Jadi mudah-mudahan sih Sakura ini bisa dapat karakter yang dia mau guys. Jadi kita tungguin aja ya blind box versi Sakura ini guys. Oke. Kalau gitu langsung aja kita antri paling depan guys. Mbak, aku mau beli Labubu dong. Mau dong, mau. Oke, silakan ambil antrian dulu ya mbak. Iya. Berapa kira-kira Labubunya? Kalau yang gak ori harganya cuma 50.000. Ah, murah sekali. Iya, 50.000 seperti ini. Oh, murah banget ya guys ya. Iya sih guys, ini juga aku belinya gak ya beli 50.000 sih. Paling cuma berapa ya guys ya? 20.000 atau 30.000 gitu. Aku lupa teman-teman. Tapi kalau yang ori guys, harganya lumayan ya temen-temen ya. Pantes ya guys ya kalau yang gak ori gak terlalu mahal kayak yang asli guys. Yaudah deh kalau gitu nanti aku mau kesini lagi ya mbak ya, sisain satu. Oke. Mau yang asli apa yang ori? Dua-duanya. Oh gitu ya, udah deh. Iya guys, soalnya Sakura mau beli yang gak ori sama yang ori guys supaya bisa melihat perbedaannya. Yaudah kalau gitu setelah kita beli guys, kita bisa masuk ke taman Labubu. Guys, ini rumah Labubu pertama kali yang aku lihat. Cantik banget. Taman Labubu, Labu. Yeay. Coba guys, kalian yang tahu karakter Labubu siapa aja nih? Nah ini guys, ini warna abu-abu. Berarti namanya kalau nggak salah si Sam Bean ya guys ya. Bener nggak teman-teman? Oh modelnya kayak gini guys. Giginya emang agak-agak tajam gitu ya teman-teman ya. Aku punya yang versi boneka juga sama sih guys. Dia agak-agak tajam. Tapi ini warna abu-abunya guys. Terus coba kita kesini lagi. Wah ada Labubu yang warna biru teman-teman. Semua orang pada foto tuh kan. Yang di sana pada foto, di sini juga pada foto. Kalau ini warna biru namanya siapa ya guys ya? Sea Salt Coconut guys namanya.
Oke, aku lihat seperti yang ada di blind box ini ya guys ya. Jadi biar gak salah sebut teman-teman. Lanjut kita lihat lagi guys. Nah yang di sebelah sini, ini yang green grape guys, yang kayak punya aku. Tadah, aku sudah beli bajunya. Terus di sini aku kasih pitanya juga guys. Jadi emang udah satu set gitu sih waktu beli. Ih lucu sebenarnya teman-teman. Oh ini versi yang green grape-nya berarti. Tapi di sana ada lagi loh guys. Apakah ini secret? Oh bukan guys, ini warnanya coklat muda. Nah kalau yang coklat muda ini teman-teman namanya Toffee ya guys ya. Wah mirip loh teman-teman warnanya. Cuman kalau yang secret itu kan lebih pekat guys, warnanya coklat tua gitu. Jadi emang agak susah dapatnya guys, karena itu rare ya guys ya. Ya udah guys kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke rumah labubu aku. Permisi. Wah sudah pada ramai. Iya Sakura nih, kamu kemana aja? Kita tuh nungguin kamu loh. Oh gitu Shogo, iya dong. Iya ya maaf Shogo, soalnya tadi aku tuh lagi matchingin baju aku biar outfit kali ini lucu, menggemaskan gitu. Ah kamu tanpa baju yang outfit lucu juga menggemaskan. Bisa aja deh Shogo. Yaudah deh, kalau gitu aku mau lihat dulu rumah labubunya. Oh di sini kita bisa nonton TV guys. Dan ada dapurnya juga. Wih ada chefnya juga loh, asik banget nih. Pantes aja dibilang taman labubu normal labubu. Tapi kini ini bisa naik ke atas nih guys. Coba kita naik ke atas teman-teman. Ayo naik naik. Eh Sakura nih cepet naik naik. Oh agak sulit guys, yaudahlah kita pakai jetpack aja guys ya. Oh di sini ada tempat meja belajarnya guys, sama tempat tidur dan ada pianonya. Ini siapa kira-kira? Oh Takeshi teman-teman. Ya udah deh aku nggak mau ganggu. Berarti memang benar guys, ini rumah labubu nih bagus banget ya teman-teman. Gimana menurut kalian guys? Bagus nggak nih taman labubu dan rumahnya guys? Karena banyak banget labubu di sini guys. Coba kalian tebak deh guys, labubu ini hasil buatan siapa nih? Coba komen. Tapi aku kasih tahu aja deh guys, jadi taman labubu yang ada di Sakura ini aku yang buat loh guys. Nah buat kalian yang mau ID-nya ini dia guys, aku catat aja di situ supaya kalian bisa catat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian suka nih guys sama taman labubu aku. Tapi aku juga mau kasih ke kalian guys kalau aku masih punya satu blind box labubu lagi. Tapi ini versinya yang have a seat ya guys ya, soalnya waktu itu aku belinya yang versi existing macaron guys. Nah menurut kalian satu blind box aku ini perlu dibuka lagi nggak guys? Atau kalian mau tebak-tebakan sama aku nih, aku dapat karakter apa nih yang Kehe, Sisi, Dada, Zizi, Baba atau Kuku guys? Coba komen. So kalau gitu guys, menurut aku sampai di sini dulu aja ya. Yang penting Sakura ini berhasil nih dapat blind box labubu, walaupun sebenarnya buat sendiri ya guys rumahnya ya. Yang penting kalian juga bisa mampir nanti ke sini guys. Jadi jangan lupa di like kalau kalian suka video kali ini, subscribe channel aku dan terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys. Bye bye.